Halo semuanya, kembali lagi nih saya Peter Virya. Kali ini saya akan bermain game yang bernama Worm Rumble. Saya akan bermain game ini. Ini ada game PC yang baru keluar 1 Desember kemarin. Saya akan membagikan gameplay dan tips cara bermainnya. Ini adalah tampilan pertamanya. Kita biasa ada tekan play untuk bermain. Dia mempunyai 3 mode. Yang mode pertama adalah deathmatch, kedua last squad standing, dan satu tim itu hanya berdiri dari tiga orang saja. Dan bawah lagi itu adalah last home standing. Walaupun itu scenario komedi ini 10, kita tetap bisa si kita bermain dengan level 1. Dia hanya bilang recommendednya untuk 10 karena takut musuhnya lebih level lebih tinggi dan lebih aktif bermain. Berikutnya ya, kita akan coba training untuk mengetahui senjata-senjata yang ada di sini. Oke, ini training ya. Kita jalan tetap pakai A dengan D spasi untuk loncat, tekan shift untuk dia rolling ke kanan ke kiri. Kita coba dulu. Ini ada pistol. Pistolnya ini kita tidak bisa tahan, tapi hanya tekan tap. Tuh, hanya per tap, tidak bisa ditahan. Kunci R untuk reload. Nah, ini ada senjata. Ini adalah aksesorisnya. Jika kita lihat di kanan bawah ini adalah aksesorisnya. Misalnya ini jackpot. Kita bisa terbang. Kita bisa terbang pakai jackpot ini. Nah, ini bom. Kita bom ini sih kita tekan di tengah mouse ini. Tekan untuk mengeluarkan bom. Oke, jackpot sudah. Kita coba lagi. Grab gun. Ini untuk manjat. Kita bisa pijit. Dia bisa habis. Tetapi karena training jadi dia unlimited. Oke. Ini di kiri bawah ini adalah botol. Botolnya untuk menambah shield yang ada di atas HP kita. Oke, ditambah 50. Oke, kedua ini ada medkit. Medkit ini untuk menambah darah kita jadi 100. Oke, ini ada senjatanya. Pertama ada shield. Sip, ini senjata domba, sangat OP, sangat hebat. Dia bisa otomatis mengejar musuhnya sendiri. Ya, walaupun aku tembak kepalanya, dia bisa otomatis mengejar musuhnya sendiri. Oke, kita coba hammerhead. Hammerhead ini senjata yang paling banyak orang cari juga. Karena sekali menyerang dia bisa mengeluarkan banyak sekali roket. Tinggal 112. Darah kita hanya 100. Satu hit. Rocket shield. Rocket shield ini sekitar bisa maju menggunakan ini, tapi kita memberikan damage juga walaupun hanya 30, tapi sangat bagus untuk kalian mau jadi tanker. Oke, berikutnya ini plasma blaster. Ini adalah ditahan baru lepas. Kita lihat damage nya 28, tapi dia bisa mantul-mantul. Untuk kamu mau mencicil darah musuh, ini sangat bagus. Oke, kita ada pilihan lain, sentry. Nah, sentry ini kita memasang tower di dekat kita. Ini bisa habis atau tidak bisa habis, tidak ada waktunya. Tapi kalau musuh menyerang dengan satu peluru saja, dia akan hancur.
Berikutnya lagi tapi Masuka. Masuka seperti biasa. Kita klik kiri. 50 damage-nya. Oke, kita akan coba lagi shotgun. Shotgun ini adalah senjata awal ketika kalian baru bermain. Kita lihat sekarang ya. 60. 60. 60. Ini selalu 60. Oke. Berikutnya lagi kita assault rifle. Ini sangat bagus menurutku. Karena satu peluru aja 15. Kalau kalian tahan, maksudnya sangat OP. Dan ini bisa kemungkinan kamu dapat ketika kamu baru masuk dalam game tersebut. Dia itu ada 3, ya, pertama shotgun, kedua rifle assault. Terus berikut lagi yang ketiga itu adalah nih, pistol, pistol pink. Ini adalah 3 senjata awal yang kamu akan dapat. Oke, ini adalah bom, holy bomb. Kalau bisa bilang bom haleluya. Bom ini damage-nya sangat sakit daripada semua bom yang lain. Oke, kita lihat berikutnya. Banana bom. Banana bom ini lurus, tidak mantul-mantul, tapi dia lurus. Dia ledakannya 3 kali. Dia termasuk bom yang paling dicari. Tapi yang tetap pertama damage paling sakit itu adalah Holy Grand. Ada bom biasa. Damage-nya hanya 50, yang tadi 60, yang Holy main sakit. Oke. Kita akan mencoba begin attack. Kita pakai pistol aja. Untuk manjatnya itu kadang tekan W. W ada loncat, tapi kita bisa manjat dinding. Untuk bisa manjat ke suatu ruangan ini kan kita diwajibin untuk manjat. Dan kita di sini itu seperti PUBG, kita ada diberi wave untuk kita bertahan dan ada waktu-waktunya. Oke, kita kurang satu lagi. Nah, satu lagi ini kita harus hancurin pintunya di bawah. Oke, gitu, 1 menit. Dan ini ada trainingnya. Jadi kita keluar dulu. Kan di atasnya ya. Dapat apa-apa ini kok kotak. Di atasnya ada lagi nih, di sini. Mau enggak? Ada orang, ada orang. Astaga, aku udah jatuh. Kotak lagi tuh. Ini kotak nih. Ada bom. Aduh. Siapa yang lempar bom tadi? Musuh lah. Okay.
balik. Gua ada orang. Anjing sekarat gua cu. Ada gambar ya? Diam deh. Wah, peluru apa habis semua? Nanti kita mampus. Mampus, goblok. Masih lo, kau udah pakai domba lo. Bawa ada domba lagi banyak. Ini sentry. Hah, banyak domba? Cukup satu orang deh. Tapi nggak bisa ini cok, nggak bisa jadi peluru. Kok mau jadi peluru nggak bisa cok. Apa ya? Tunggu bentar ya, aku coba cek. Buka bang. Buka. Gambar lagi nih. Jamet naik. Dari bawah. Oh, kena. Oh, tinggal 2 squad. Dari atas. Mau naik, tunggu aja sih kayaknya. Eh, di atas ternyata di sini. Nih. Nek. Masuk sini. Kamu jadi sini. Mana ya? Di bawah kan? Di ujung tuh harusnya. Di ujung sebelah sini kan? Ya? Ya harusnya. Mereka tinggal berdua ya? Ya tinggal berdua. Ini kalau gak menang gila sih anjing. Senjata udah gini. Aku udah pegang asal. Aku bisa. Aku ada medkit. Ada juga. Ya udah. Aku udah ada. Shit, lu pada masih banyak lagi yang isi. Gua masih sedikit. Ya, tunggulah. Ha. Biar mereka keluar utility dulu. Nang? Nice. Aku kena dadanya. Anjir. Kelima. Jadi 5 dong. Mampus. Asal the best. Oke,
sekian dari saya. Ini adalah trik dan gameplaynya. Jika kalian ingin mau berparti sama-sama, ayo download game ini dan kita akan bermain bersama-sama. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya undur diri, bye.